Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku. Kembali lagi sama aku Yeni. Jadi hari ini aku mau unboxing paket yang gede banget. Jadi ini tuh paket terbesar yang pernah aku terima. Jadi hari ini aku mau unboxing kasur dari In The Box. Oke, langsung aja kita unboxing. Yuk. Did you get ready in the dark or something? Cause you look like a beautiful nightmare. Jadi ini aku dapat 2 bantal. Jadi ini tuh dapat free 2 bantal. Terus ini ada, oh, ini apa sih? Sama ada buku panduannya. Dan ini adalah garansinya, kartu garansinya, dan garansinya 10 tahun. Sumpah ini gede banget, terus juga berat banget. Jadi ini tuh nanti bakal ngembang gitu. Jadi yang bilang kalau kasur ini tuh kasur ajaib. Jadi si kasur ini tuh gede banget. Ini aku beli yang ukuran 160x200. Terus jadi ini tuh dipakum gitu kasurnya. Jadi dibikin kecil. Terus kalau nanti udah dibuka dia ngembang gitu. Oke. Aduh, capek banget. Berat banget. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah mulai ngembang dia. Besar banget, gede banget. Wah, tinggi banget. Wah, berat banget, besar, gede banget. Ini tinggi banget. Empuk. Banget. Ini tuh tinggi banget beneran. Ini tuh tinggi banget tuh. Satu lebih gitu tuh. Beneran tinggi banget tuh. Sampai
jendela aku aja tuh dikit banget gitu, dikit banget, saking ini tuh tinggi dan empuk banget beneran. Jadi aku pilihnya ini tuh yang real kasur spring bed in the box ukuran 160x200 atau ukuran yang queen gitu. Sebenarnya kasur in the box itu banyak macamnya, ada ukurannya juga macam-macam, terus juga jenisnya juga macam-macam. Terus ini yang aku pilih tuh yang ketebalan spring bednya 27 cm. Terus aku juga dapat tadi bantalnya 2 gratis. Garansinya tadi seperti yang aku udah bilang, dia tuh gratis, garansinya 10 tahun dan ini tuh gratis ongkir untuk wilayah Jawa dan beberapa kota besar. Jadi pengirimannya sendiri ini tuh dari Bandung. Dan yang terpenting in the book itu adalah brand lokal gitu. Dukung brand lokal, dukung brand Indonesia ya kan. Jadi untuk lapisannya sendiri dia ada 5 lapisan. Yang pertama adalah lapisan busa bawah, terus juga pocket spring. Jadi ini tuh ada apa sih? Spring nante ngaranna teh. Jadi ini tuh ada pernya gitu. Yang bikin empuk gitu, terus juga ada lapisan busa atas, terus ada ekstra plastop, terus yang paling atas adalah quilting super soft yang ini dia. Oke, mari kita buka bantalnya. Oke, lanjut kita pasang spraynya. Dan aku mau minta bantuan suami aku karena aku nggak kuat buat pindahin ini, karena ini berat banget. Oke. Sekian video unboxing dari aku. Semoga kalian suka dengan videonya. Kalau misalkan kalian mau tahu lebih, kalian bisa langsung cek aja in the box di official store-nya. Ada di Tokopedia, ada di Shopee. Nanti aku kasih linknya di description box. Kalau misalkan kalian lagi cari kasur, aku rekomendasiin kasur in the box. Kalian tinggal sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian. Nah, berbagai jenis juga, macam-macam, macam ukuran juga. Jadi kalian bisa sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe.